Assalamualaikum. Annyeonghaseyo. 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 Hari ini Arso kita akan memasuk tteokbokki. Jadi gak lama sebenarnya mau coba tteokbokki ini karena kami penasaran ya, kayak opa gitu kan, makanan jajanan Korea. Iya. Ini kayak rice cake, jadi dia bahan dasarnya dari beras. Terus dia ini halal ya guys. Ya, ini ada sertifikat legal, sudah terverifikasi logo halal dan toiban gitu kan. Terus juga di sini dari bunshik gitu. Nanti kita coba masak dulu dan kita review. Rasanya enak kan? Enak gak? Iya. Oke guys, kalau harganya ini tteokbokki harganya 35.000, belinya di Shopee. Nama tokonya at goldenfield_pekanbaru. Oke, itu nama Shopee-nya ya guys. Nanti ditulis di description box. Oke, ayo kita coba. Kita masak dulu. Seperti biasa, kita hidupin kompor, terus kita didihkan dulu airnya. Lalu kita masukkan tteokbokki dan juga saus hingga nanti blebek-blebek. Berhubung ini kurang kenyang ya, jadi kami tambahkan Indomie gini, makanan pemersatu bangsa ya, supaya kenyang gitu. Kalau tteokbokki aja kayak berasa untuk dua orang nggak cukup. Terus juga kita aduk-aduk hingga blebek-blebek. Supaya nyambat, kita tambahkan juga telur ceplok nanti nih di orak-arik gitu, dan kita masak hingga matang dan juga kuahnya hingga mengental. Ini udah mulai-mulai mengental loh ini kuahnya. Oke, kita tuangkan ke piring. Ini maaf ya nggak estetik kayak gini ya. Penting enak rasanya ya, mudah-mudahan. Oke, kita coba nanti kolaborasikan ya, perkolaborasian dia dengan saus keju ini. Sikit aja kita coba apa cocok atau enggak. Bagi teman-teman yang mau nonton videonya tentang saus keju gourmet ini, nanti bisa cek ya linknya di atas. Oke, Seo. Oke, cingguya, kita coba ya. Kita sudah stop masako. Kalau dari rinso. Kalau dari wanginya udah kayak ini pedes deh kayaknya. Bobok samyang gitu loh guys. Ya kita coba ya. Apo rasonyo beko bisa dimakan dengan lidah kampung beko? Coba yo. Kita coba aja dulu yang tteokbokkinya ini, karena tteokbokkinya sedikit jadi kami nggak kenyang. Kami coba lagi sampur sama mie goreng. Sampur lagi sama mie goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, perbentukannya setelah di masak. Kenyal-kenyal. Gurih sih. Enak. Gurih ya. Gak pedes juga kok rasanya. Enak kok pedesnya. Kita coba campur mie ya nih. Telurnya telur orak-arik ini ya. Campur mie. Masih panas guys, masih berasap. Coba juga rasa jajanan Korea tteokbokki, jadi ini baru pertama kali. Koreao masako, kita cubo, kita orang ujung batungo. Gilo. Yo. Jajanan Korea yang pernah aku makan cuman kimchi, itu buatan kawan sih. Saya nggak tahu kalau kimchi yang betul-betul Korea kayak mana. Kalau kimchi kayaknya kurang cocok di lidahku karena dia agak asam gitu, terus agak mungkin karena nggak terbiasa aja jadi bawaannya aneh ya. Terus samyang, kalau samyang pun agak keterlaluan juga sih pedesnya, nggak boleh sering makan, nggak boleh sering-sering ya makannya. Kalau tteokbokki, kok kalau di drama Korea tuh nontonnya kok kayaknya ngiler abis. Iya enak gitu. Sedikit lagi guys, alamu. Pokoknya rupanya mungkin nggak terlalu pedas ya, nggak terlalu pedas, terus juga ukurannya masih
kalau buat kami masih kurang kalau cuma topoki aja. Itunya tadi itu jamin raso jamin raso lomako raso lomako tuh raso lomako cincayo araso paseo gitu ya. Terus jangan lupa like ya kawan-kawan. Paseo. Jangan lupa like, subscribe, share, komen supaya kami lebih semangat lagi bikin video yang baru. Terus juga follow Instagram kami. Kalau saya @rizkamove dan adik saya @rizka. @nurkairanisa. @nurkairanisa. Dan juga subscribe channel adik aku @nurkairanisa. Oke, sekian dulu ya. Jangan bosan-bosan. Terima kasih. Assalamualaikum.